Nah, kali ini giliran kita membahas tentang alasan mengapa tidak sebaiknya kita buru-buru menikah. Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari di sini. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang alasan orang buru-buru menikah, maka kali ini giliran kita membahas tentang alasan mengapa tidak sebaiknya kita buru-buru menikah, terutama jika usia Anda masih terbilang muda. Tentu saja, keputusan untuk menikah muda sepenuhnya adalah hak Anda, pilihan hidup Anda, yang Anda jalani sendiri juga. Jika memang sudah siap, sudah ingin berumah tangga, silakan. Tetapi ada baiknya Anda pertimbangkan dulu beberapa hal berikut ini sebelum memutuskan untuk menikah muda. Jangan sekedar memutuskan untuk menikah hanya karena semua teman Anda sudah menikah. Yang pertama, jangan lupa bahwa Anda membutuhkan waktu untuk diri Anda sendiri dulu. Soal ini sudah cukup sering saya singgung, bahwa tidak mungkin kita bisa membahagiakan orang lain sebelum kita bisa membahagiakan diri kita sendiri. Setelah belasan tahun mengenyam pendidikan, ditambah sekian tahun menapaki dunia kerja, Anda berhak untuk menikmati semua itu dulu. Meluangkan waktu dan merasakan kebebasan Anda tanpa macam-macam belenggu. Karena setelah menikah nanti, kebebasan ini mungkin akan menguap seketika. Setelah berumah tangga, rutinitas dan kebebasan Anda tidak akan lagi sama. Yang kedua, pastikan dulu bahwa Anda sudah benar-benar matang secara emosional. Sebab pernikahan tidaklah seperti apa yang tertulis dalam buku cerita. Bila Anda belum yakin bahwa Anda mampu menghadapi segala macam konflik dalam rumah tangga, maka sebaiknya pertimbangkanlah dulu baik-baik. Yang ketiga, masih ada begitu banyak hal bermanfaat yang bisa Anda lakukan untuk mengembangkan diri. Di masa produktif ini, kesempatan Anda untuk mengembangkan potensi diri masih sangat besar. Anda masih berkesempatan untuk menggali pengalaman serta mempelajari berbagai macam keahlian yang pada prosesnya nanti akan membantu mendewasakan kita juga. Yang keempat, masa lajang adalah kesempatan bagi Anda untuk berkarir dan membahagiakan orang tua. Tidak ada salahnya membuat orang tua bangga dulu sebelum kita memutuskan untuk berumah tangga. Karena setelah berumah tangga nanti, prioritas kita tentu akan bergeser. Bukan hanya tentang orang tua, tetapi juga tentang keluarga kecil kita juga. Yang kelima, inilah kesempatan Anda untuk membangun koneksi dan berteman sebanyak-banyaknya. Memperluas lingkup pertemanan akan lebih luas kita lakukan ketika status kita masih lajang. Tidak akan ada yang berupaya membatasi ruang gerak kita, sehingga Anda bisa memiliki banyak teman, memperoleh banyak informasi, sekaligus mendapatkan peluang yang baik untuk masa depan. Yang keenam, sambil bekerja, mulailah menabung dan berinvestasi. Sebab setelah berumah tangga nanti, akan ada terlalu banyak kebutuhan yang membuat Anda lebih sulit memikirkan kedua hal ini. Buatlah perencanaan keuangan yang matang, tabungan Anda hari ini akan sangat membantu Anda esok hari. Kemudian yang terakhir, atau yang ketujuh, pertimbangkanlah pula bahwa dengan tidak buru-buru menikah, Anda akan lebih leluasa bepergian sesuka hati. Jalan-jalan, traveling kemanapun, menikmati hidup intinya, sekaligus menabung pengalaman juga. Tidak sedikit pasangan suami istri yang akhirnya menyesal karena merasa terlalu cepat menikah. Belum sempat menikmati masa muda. Tahu-tahu sudah dihadapkan pada berbagai macam kewajiban berumah tangga. Apalagi bila sudah ada anak, maka waktu dan peluang Anda akan menjadi semakin terbatas. Untuk itu, pada dasarnya memang kita harus selalu ingat bahwa pernikahan adalah sebuah keputusan, bukan pencapaian. Hanya karena semua teman Anda sudah menikah, bukan berarti Anda juga harus buru-buru menyusul mereka. Semua ada masanya sendiri, maka tunggulah masa Anda tiba dengan menikmati kebebasan Anda saat ini. Akhir kata dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.